父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマタラッシュ、その二人は、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan bahas tentang seputar editing ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan bikin tutorial untuk yaitu adalah cara untuk impor atau menambahkan sebuah preset atau template filter di aplikasi editing, yaitu adalah Lightroom. Nah, jadi Lightroom merupakan salah satu aplikasi editing ya yang dibuat oleh Adobe. Nah, jadi di sini kita juga bisa menggunakan dari smartphone atau Android, dan untuk iOS juga tersedia ya kalau nggak salah ya. Di sini saya pakai Android ya. Oke, jadi di sini kurang lebih untuk pengguna iOS dan Android kurang lebih caranya sama. Dan gimana caranya, teman-teman bisa simak aja, tonton aja video ini sampai akhir ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa guys, mohon dukungannya untuk terus support channel Bang Nihon ini ya guys ya. Semoga bisa makin berkembang dan makin semangat saya kontennya ya. Semoga juga bisa tembus 1 juta subscriber channel YouTube ini ya, amin. Terima kasih guys yang udah support channel Bang Nihon, dan kita langsung aja ya lanjut untuk ke video tutorialnya. Oke guys, jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, pastinya teman-teman membutuhkan aplikasi tersebut ya. Yaitu aplikasinya adalah Lightroom ya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa download dari Google Play Store kalau pengguna Android, kalau pengguna iOS bisa dari App Store. Teman-teman cari aja di bagian pencarian, ketik aja Lightroom gitu ya. Nah, kemudian install, dan bila ada update saya saranin update ya biar lancar pas editing ya. Oke, kalau udah langsung aja buka aplikasi Lightroom-nya. Nah, jadi kalau semisal ada izin-izinkan ya atau perizinan media, teman-teman izinkan ya agar bisa mengakses atau membuka foto dari Lightroom-nya langsung. Oke, setelah mengizinkan di sini lanjut ya, teman-teman bisa memilih foto yang akan digunakan ya. Ini teman-teman bisa klik folder atau pilih salah satu foto yang ingin teman-teman edit nantinya. Oke, jadi di sini saya akan memilih salah satu foto saya ya. Oke. Nah, setelah diklik teman-teman bisa melihat ya bagian bawah itu terdapat tools atau menu pada aplikasi Lightroom. Nah, teman-teman bisa klik bagian menu keempat yaitu adalah menu preset ya, ini ya. Teman-teman klik aja menu tersebut ya, namanya preset. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa perhatikan bagian pojok kanan atas. Nah, jadi di sana kan terdapat sebuah menu atau ikon ya, yang dimana ada titik tiga dari atas ke bawah gitu ya, kayak ular gitu ya. Tapi di sini ada jeda-jedanya titik-titik gitu ya. Nah, ini teman-teman udah klik ya. Selanjutnya teman-teman bisa klik menu yang ketiga ya, ini ya, yang impor preset ya. Jadi kita akan menambahkan impor ya, sebuah preset yang sebelumnya kita pernah download ya. Oke, kita klik aja. Nah, di sini kita diarahkan ke file-file ya. Nah, pastikan teman-teman sudah memiliki sebuah preset atau template filter Lightroom ya. Bang, saya nggak ada nih, gimana nih bang? Nah, teman-teman bisa download aja di YouTube, banyak kok yang sharing ya. Atau mungkin di Google, saya juga kurang tahu. Kalau saya pribadi biasanya cari atau download itu dari YouTube, karena banyak emang yang menyediakan filter-filter yang estetik dan ya sesuai kebutuhan ya. Dan ada juga yang menyediakan atau sharing gitu ya mengenai filter atau preset Pak ya. Jadi nggak cuma satu yang di-share, jadi mungkin lebih dari 10
20 sampai 50 mungkin bahkan sampai 100 ya. Oke, lanjut guys. Jadi di sini teman-teman langsung aja cari directory teman-teman, simpan folder atau preset tersebut di mana. Kalau saya tadi barusan download, jadi di bagian mi akun, kemudian di sini pada directory penyimpanan internal dan download ya. Karena tadi barusan saya download. Nah, di sini saya namai folder preset Lightroom ya, kita klik. Nah, jadi di sini adalah preset yang sudah saya download banyak ya, sekitar 50-an. Nah, untuk caranya teman-teman bisa klik langsung ya di sini ya, klik langsung file-file ini. Nah, kalau semisal Bang, gue males nih ya, apa nambahin sebuah preset satu persatu, kan capek gitu ya Bang. Apakah ada cara gitu ya Bang, agar lebih cepat kita mengimpornya, jadi nggak satu persatu tapi banyak sekaligus? Oke, jadi kalau teman-teman ingin mengimpor banyak sekaligus atau semua secara bersamaan, jawabannya adalah bisa. Caranya gimana Bang? Oke, caranya teman-teman tahan aja gambar file-file ini. Nah, kalau udah ditahan dan ada centang seperti ini biru ya, teman-teman bisa klik menu titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Ingat teman-teman klik ikon titik tiga itu ya. Nah, di sini terdapat menu yang dimana kita bisa memilih semua file ya dari folder yang berada saat ini. Teman-teman selanjutnya pilih menu yang kedua, yaitu adalah pilih semua. Nah, jadi di sini kita secara otomatis akan memilih semua file yang ada di folder ini ya. Selanjutnya apa Bang? Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik tombol pilih ya, yang ada di pojok kanan atas ya. Teman-teman klik ya. Jadi mana tombol ini berfungsi untuk melanjutkan atau setelah kita memilih akan diimpor ke Lightroom. Oke, mengimpor 51 dan 51 preset udah berhasil diimpor. Oke, Bang, gimana kalau udah berhasil diimpor? Gimana cara ceknya? Oke, cara ceknya sangatlah mudah ya. Teman-teman bisa klik menu yang ada di bawah ini, preset ya. Nah, kemudian di sini teman bisa lihat bagian sini ya. Ada 3 menu, yang pertama direkomendasikan dan kedua premium ya. Jadi teman-teman bisa klik menu yang kamu yang paling kanan ya. Nah, di sini terdapat nama foldernya ya. Nah, ini. Teman-teman cari yang agak berbeda namanya ya, yang paling atas. Nah, ini dia preset yang saya download dari Bang Joko Kurniawan. Nah, Bang Joko ini merupakan salah satu YouTuber ya yang ada di YouTube, yang biasanya sharing-sharing mengenai preset-preset ya di Lightroom. Untuk presetnya juga lumayan bervariasi, jadi ada banyak sekali yang bisa kita pilih. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengimpor ya sebuah preset banyak sekaligus ya. Kalau teman-teman ingin mengimpor satu wajah ya bisa diklik langsung, jadi nggak harus diklik pilih semua ya. Oke, jadi ini kita sudah berhasil menggunakan preset ya dari file yang mungkin sebelumnya pernah di-download ya. Nah, oke. Nah, bila teman-teman masih kurang paham, mungkin bisa diulangi aja video ini. Kalau sedikit ada pertanyaan atau masih kebingungan, bisa komen aja di kolom komentar ya. Dan kalau punya saran atau request, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar, atau ingin dibuatin tutorial seputar Lightroom editing ya, foto-foto gitu ya, tutorial apa gitu ya, atau punya saran buat next konten, boleh banget guys, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke, untuk video kali ini mungkin segini aja ya. Untuk presetnya kita sudah berhasil memilih ya. Dan di sini saya akan coba tes, yaitu adalah untuk menyimpan fotonya ya. Apakah benar bisa disimpan? Apakah lancar gitu ya? Oke, jadi di sini saya akan mencoba menyimpan foto tersebut yang sudah saya edit ya. Nah, ini kayaknya bagus ya. Oke, caranya klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas ya. Tuh. Klik tombol simpan salin ke perangkat. Oke, jadi di sini akan menyimpan sebuah foto dan akan diekspor ya. Oke, kalau diekspor lewat sini menu ini ya, kualitasnya nggak turun guys ya, malah lebih bagus ya daripada di screenshot ya, mungkin nggak bisa pecah ya. Oke, kita tunggu aja guys untuk proses ekspornya sampai selesai. Oke, biasanya nggak terlalu lama. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman, bisa lihat bagian sini.
Nah, udah masuk dari galeri. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan untuk menggunakan preset di Lightroom ya. Oke, makasih ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan sebelum saya tutup video kali ini, mohon dukungannya sekali lagi guys, mohon dukungannya untuk support channel Bang Mihan ya. Gimana caranya bang? Oke, dengan cara subscribe aja dan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu teman-teman ya. Maaf bila ada salah kata, saya Yusuf Kurnianto. Terima kasih, bye-bye. I guess I'm trying.